Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to EasyFast. Perkara ni kita kena ambil maklum ya. Pengeluaran KWSP semakin menggila. Kenapa aku cakap semakin menggila? Baik, sebelum aku nak mulakan, terima kasih pada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jemput-jemputlah menekan tombol subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni ya. Sebarang informasi terkini melibatkan bantuan kewangan kerajaan, kepentingan rakyat ya, dan segala isu-isu berkenaan dengan rakyat dibangkitkan ya, termasuk reaksi aku terhadap sebarang kenyataan yang keluar. Okey, terkini ya. Nah, menggila. Semakin menggila ya. Pengeluaran akaun 4 KWSP diumumkan bulan ini September 2024. Seperti di paparan, korang boleh tengok sendiri ya, satu keratan daripada media sosial sebelah ya, berkenaan dengan perkara ini. Dan nah, ramai berkongsi dan bertanya kerana adakah benar ya pihak KWSP akan mewujudkan akaun 4. Kita tahu dah ada 3 akaun, 1, 2, 3, dan ada yang terbaru akaun 4. Adakah benar ada akaun 4 dan pengeluaran KWSP akan diumumkan dalam bulan September ini? Ikuti video ni. Baik, untuk pengesahan dan untuk pemberitahuan semua ya, aku ada menelefon ke hotline KWSP dan bertanya adakah akan ada akaun 4. Pengakhirannya aku diketawakan lah ya, macam pihak KWSP pun terkejut ya, tentang akaun 4 ya, dan mengatakan tidak ada akaun 4 ya, hanya akaun 1, 2 dan 3, persaraan, sejahtera dan fleksibel, itu saja, tidak ada akaun 4. Jadi posting yang tersebar ini ya, rasmi katanya ya, pengeluaran akaun 4 KWSP diumumkan bulan ini dalam kurungan bracket 2 September 2024. Ya, jadi ini ialah satu kenyataan yang, minta maaf cakap, gila ya? Ha, gila kenapa? Sampai sanggup ya, mengatakan ada pengeluaran akaun 4, yang mana akaun 4 ni memang sah-sah tak ada ya? Anda boleh aduh hai, anda boleh hubungi sendiri pihak KWSP bertanya tentang akaun 4 ni ya? Tapi aku tak sure kan, kerana korang akan, mungkin akan disindir dan sebagainya ya. Tak ada, aku mengesahkan tidak ada akaun 4 dan tidak ada sebarang pengumuman yang akan diumumkan pada bulan ini September 2024 berkenaan dengan pengeluaran akaun 4 KWSP. Itulah sebab aku cakap ya, pengeluaran KWSP sekarang ni dah semakin menggila. Bukan menggila kerana apa ya, menggila disebabkan oleh aku pun tak pasti ya, sama ada ini posting daripada pihak pencarum ataupun pihak yang bukan mencarum ya. Ya, maksudnya bukanlah golongan yang memerlukan pengeluaran, dan mereka mempersendakan. Pada aku ini lebih kepada mempersendakan tuntutan yang dibuat oleh NGO ya, yang dibuat oleh pencarum yang terdesak ya, dengan mengatakan pengeluaran akaun 4 ya. Dan benda ini aku sahkan dalam video ni, tak ada akaun 4 ya, dan tak ada pengeluaran akaun yang akan diumumkan ya, pada bulan ni kalau melibatkan akaun 4. Ha, tapi kalau melibatkan akaun 1, ha, itu kita tak boleh nak kata apalah ya. Kuasa Tuhan yang maha menentukan. Sekiranya terbuka hijab di langit ya, ha, termakbul doa-doa pencarum yang terkesan, maka tak mustahil akan berlaku. Tapi akaun 4 memang tak ada. Ya. Ha, dan aku pun tak pernah dengar lagi dekat pihak KWSP sendiri, dalam berita pun tak ada ya, tentang kewujudan akaun 4 ni. Ya. Ha, kalau akaun 4 apa nama? Cuba cerita sikit. Apa nama akaun 4 ni? Baik, itu saja untuk entry kali ini ya, tentang benda-benda viral yang tersebar ni ya. Kadang-kadang dia tersebar di platform media sosial lain dan ia akan terbawa ke YouTube sendiri ya, kerana apabila maklumat yang tak betul sampai di mana-mana platform media sosial sekalipun ya, ia akan ditanya ya, dipersoal dan diadukan kepada aku ya, tentang perkara-perkara dan perkara benar ya, akaun 4 ni. Jadi setelah aku menelpon sendiri pada pihak KWSP, tak ada eh? Sahih, tak ada eh? Tak ada pengumuman bulan ni akaun 4 lah lagi ya? Ha, jadi jangan buat kerja gila, jangan menggila ya? Kita tuntut pengeluaran akaun 1 dan pihak KWSP hanya menyediakan akaun sampai 3 saja ya? Tak ada akaun 4 ha? Itu dia. Okey, semoga jelas dan manfaat apa yang disampaikan dan dapat dijadikan panduan kita bersama. Okey, cakna tentang setiap perkara yang berlaku dari semasa ke semasa di sekeliling kita. Baik, see you guys. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam hormat. Bye-bye.